saja ku berkata. Pengalaman teman-temannya menyaksikan aksi panggung Ariel Peter Pan membuat Giselle penasaran. Pasalnya hampir semua teman kekasih dari Gading Martin ini mengaku gemetar jika melihat Ariel menyanyi di atas panggung secara langsung. Gak pernah ngelihat Ariel secara langsung, makanya penasaran juga sebenarnya, karena semua orang kayaknya yang ngomong temen aku mau cewek mau cowok kayaknya kalau ngeliat Ariel tuh gimana banget, katanya sampai lututnya lemes apalah. Terus saya nggak pernah ketemu, iya mau cowok mau cewek loh, mau cowok juga katanya seneng banget ngeliat karismanya atau apa, tapi aku kan nggak pernah tahu. Ya paling ntar suatu hari kalau ketemu baru bisa bikin. Ya aku suka kalau ngeliat Ariel nyanyi kalau di Peter Pan gitu, kayaknya udah lagunya emang enak, terus cara pembawaannya meskipun nggak banyak gaya tapi kayaknya orang bisa nungguin sampai habis. Rasa penasaran itu sampai saat ini masih belum bisa dituntaskan Giselle lantaran Ariel keburu menjadi penghuni Hotel Prodeo. Namun harapan serta keinginan Giselle menyaksikan penampilan Ariel secara langsung akan terwujud. Setelah hari ini Ariel sudah kembali menjadi orang bebas. Saya sih gak kenal, jadi sebagai orang awam aja menanggapinya seneng aja sih ngeliatnya, karena kan kalau bebas berarti bisa berkarya lagi, bisa bikin musik lagi, lagu lagi, bisa bikin, kalau mau bisa bikin orang terpukau lagi, itu aja. Aku suka lagu yang zaman dulu banget yang tentang kita itu. Tanya dong. Ada cerita tentang aku dan dia, kita bersama. Gak tau kenapa lagunya sedih aja gitu dengerinnya sore-sore kayaknya. Sedih banget.